halaman 25 dari itu. Tuh uangnya. Posisi dana haji sekarang 127.780 triliun. Piro iki? Kok tuku dawuh, guys. Banyak kan? Ya itu. Nah, dana kelolaannya itu 124 ditempatkan, nah itu macam-macam, ada di banknya semua syariah, diinvestasikan di tempat-tempat investasi syariah. Coba lihat itu yang kuning dengan yang biru. Kalau yang kuning itu, yang biru itu penempatan, yang kuning itu investasi. Mana? Oh. Nah, belakangnya 26, 27. Ya. Ditempatkan itu artinya ditaruh di beberapa bank. Bank ini bank syariah semua, bukan bank syariah, bukan, tapi syariah, bukan syariah. Nah, yang kuning itu adalah investasinya. Saya agak cepat karena biar pada. Nah, coba nomor 30. Nah, nomor 30 itu ada instrumen dana haji yang dikelola per Desember 2019 itu biru apa kuning? Yang tengah. Dana-dana ini tidak boleh nganggur diem. Karena kalau nganggur, kita itu berarti tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan, kita yang berdosa. Karena sesungguhnya dana itu tidak boleh nganggur. Karena kalau kira-kira ibu bisa membayangkan hasilnya piro sih? Rata-rata dalam satu tahun yang ditulis dalam RKAT rencana kerjanya itu kira-kira 7%. Kira-kira. Maka kalau 7% kali sekian